ya kalau rindu kesini ya cuma kadang main sama anak-anak gitu di base camp, mainan iya, terus lihat YouTube. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mas Fiko ya. Terima kasih, bye-bye. Ini siapa? Nama saya Mudi Sari. Ini tentang barengane Mbak Rika sebagai nomor. Apa ya? Gak sebagai apa-apa sih, cuma ikut-ikut doang. Tapi, kalau... tapi di seni sebagai apa? Biasanya ya jaranan. Ya. Tapi cuma ya baru ikutan ini saja sih. Sudah lama menggeluti seni jaranan ini? Gimana ya? Soalnya kan juga hobi ya, hobinya juga menari. Jadi tuh kalau biasa ikut di sekolah, terus kalau ikut di luar kesenian itu cuma di grupnya Mbak Rika. Iya. Nah itu apa, sejak corona ini tanggapan pripun? Iya, nggak ada sih. Nggak ada? Iya, kalau rindu kesini ya cuma kadang main sama anak-anak gitu di base camp. Di markas? Mainan, iya. Terus lihat YouTube. Nah, jangan kok milih seni tari ini kok? Alasannya apa? Ya memang udah hobi, soalnya kan apa itu di keluarga itu juga suka seni gitu. Jadi saya juga suka sama seni, seni tari. Jadi dari keturunan ya? Iya, dibilang gitu juga bisa. Ya, ya gimana ya, pokoknya gitulah. Sudah ada berapa tahun? Ada 1 tahun? Maksudnya itu apa nih? Menggeluti seni tari. Iya, ya, sudah dari SMP sih. Iya. Sekarang ya. Kelas berapa? Kelas naik kelas 12 ini. Iya. Harapannya kangge kesenian Blora no? Semoga kesenian Blora itu tidak mati ya, tambah maju, tambah baik, tambah berkembang gitu. Tambah baik pokoknya tambah yang pokoknya yang baik-baik aja. Terima kasih Mbak. Iya. Yeah.